Setelah mengalami sakit gangguan pencernaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini istirahat total dari kesibukannya sebagai kepala negara. Di kediamannya di Puri Cikeas Bogor, tidak tampak ada tamu yang datang berkunjung. Aktivitas di rumah pun terlihat sepi. Padahal biasanya meski akhir pekan, Presiden masih suka menerima tamu atau memanggil sejumlah menterinya untuk melakukan koordinasi. Jumat kemarin sekitar pukul 3 sore, Presiden Yudhoyono memeriksakan kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pemeriksaan ini dilakukan sesaat setelah Presiden tiba di Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan. Menurut juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, didampingi Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan Marjo Subiandono, Presiden hanya mengalami gangguan pencernaan. Tim Liputan, Metro TV. Laporan dari tim investigasi paripurna awal Februari. Tim investigasi laporan yang akan disampaikan dan dibahas di dalam sidang paripurna. Kemudian dalam pembahasannya seluruh anggota Komnas di tim penyelidikan pro justisia itu adalah kewenangan mereka. Jadi alami kalau sekarang kami hanya menyampaikan itulah. Tim investigasi lumpur panas Lapindo terjadi banyak pelanggaran HAM, ada 518 hak yang terlanggar dan bertanggung jawab pemerintah. Besok dalam beberapa hari ini rekomendasi akan diselesaikan. Dalam laporan ini kami tambah bahwa pertanggung jawaban pelanggaran. Berkas-berkas proyek semua. Panas rumah. Coba-coba sudah dulu.